Langsung saja kita masuk ke game yang kedua dari Geek Fam. Revamp versus Alter Ego akan ke Geek Fam. Kali ini akan menjadi Dracula. Karena apa? Kalau seandainya ini akan jadi game yang ketiga, ini adalah game ketiga pertama untuk Alter Ego. Oh iya, yes, biasanya 2-0-2-0. Betul sekali. Patternnya 2-0-2-0, tapi Freeze di sini kembali lagi menggunakan Natalianya. Dan welcome back Profesor KB, akhirnya melihat Natalia dari seorang Freeze. Ini dia, yang sudah kita tunggu lama-lama. Karena lapu-lapu, tidak ada Minotaur, tapi ada Natalia. Yes, benar banget. Bahkan dipasang begitu saja, lihat Sally pada backpack ke Boy. Langsung dipasang begitu saja, ada Udil di sana. Tapi ternyata Udil pun dia nggak takut dari Freeze-nya. Ditabrak begitu saja, satu warna Sony belum dikeluarkan. Freeze menuju ke arah belakang, dan masih bisa untuk kabur. Dan coba dijemput oleh seorang Ren. Kalau dia tidak bisa kabur tadi udah dapat first blood ke arah Alter Ego. Tapi Cherry Boy juga tadi udah sekarat banget. Dan harus sampai 3 orang yang membantu Cherry Boy untuk mendapatkan orange buff-nya. Ada 2 kemungkinan tadi kalau seandainya masih berlanjut dari segi teamfight-nya. Yang pertama, oke mungkin Freeze yang bakal tumbang. Apalagi dia bawa Exekit, dia belum level 2. Dan ini Udilnya untung pakai Flicker. Ya, kalau dia pakai Vengeance, itu kayaknya Freeze udah dapat first blood duluan tuh harusnya. Bener banget. Udah ditumbangin duluan di situ. Untung saja. Dan Udil kayaknya bakal lebih mengcover ke arah seorang Maman Abdurrahman. Sedangkan di arah top lane, Opai seorang diri. Baby memilih untuk farming terlebih dahulu. Dan Karinya bakal bisa bonyokin fight dengan gampang banget. Tapi dipaksa begitu saja. Rendy ke arah belakang. Dan ternyata Execute Israel berhasil menumbangkan seorang Pai dari top lane. Bahkan Renvy-nya udah sekarat, masih bisa selamat dan pulang. Kalau kita lihat positioning yang dilakukan oleh tim Geek Fam kali ini benar-benar luar biasa banget. Baby melakukan cover up yang sangat baik disusul dengan death-nya seorang Pai. Alright. Bahkan kali ini Leo Murphy sudah berada di arah rumput. Sally Boy dan Miracle Boy membuka sebuah turtle. Setup 4 di arah turtle. Ternyata dari tim Alter Ego kali ini agak sedikit lengah. Zun di sana. Retribution dapatkan Baby. Dibalikkan keadaannya. Ada satu buat Silver tapi gak berhasil melakukan siapapun. Dan Silver tumbang. Dapatkan Renvy mencoba untuk menimpel seorang Udil. Udil gak punya apa-apa lagi. Flicker dikeluarkan. Dan bahkan kerugian yang luar biasa untuk Alter Ego. Hilangnya Sally Boy. Dicolongnya Turtle, tentunya ini menjadi petaka sekali untuk Alter Ego. Tadi Firza hanya mencoba untuk menyolong Leo Murphy yang berada di tower. Berani-berani dia membuat silent di sana. Untung gak ada execute tadi dari Freeze-nya. Kalau ada execute itu beda cerita sih. Dia bakal garuk 2 kali, Leo Murphy bakal langsung di execute. Bener. Dan waktunya sih, lebih karena waktu gue bilang. Kenapa waktu? Waktunya Leo Murphy untuk balik kan jadi terlambat. Rotasi jadi sedikit terhambat. Dan membuat Alter Ego makin lebih rugi. Bener. Makin lebih rugi. Dan dari gold-nya bakal tersumbat. Dan kalau kita lihat secara posisi yang dilakukan oleh Renvy, The Way of Dragon, Leo Murphy ke arah Renvy-nya harus pulang. Renvy kan ada Pai juga di sana. Meanwhile, Sally Boy kali ini bisa terpick off lagi di arah purple buff-nya. Ditukar begitu saja Udil dengan sebuah Frieza, tapi ternyata Adam still strong in the right there. Dan Ahmad menjemput seorang Udil. Adam mau kemana, nggak boleh pulang. Adam Badukun bakal coba untuk kabur melewati satu buah rerumputan. Zod dipenjatkan karena seorang Ahmad masih bisa kabur. Tapi ternyata Blot-Blot yang berhasil kabur. Dan Death Sonata save the day. Death Sonata yang sangat on point karena Zod membuat Zod harus pukul mundur kali ini. Natalinya dari Firza benar-benar rotasi kemana-mana. Ada Pai bisa nabrak. Begitu saja. Bahkan terlihat Udil matanya langsung hijau ketika ngeliat seorang Frieza. Bahkan di sisi lain, di arah bottom lane bakal ada turret yang bakal coba dipecahkan oleh seorang Geek Fam Revamp. Iya, karena tersisa hanya Ahmad di bottom lane. Padahal ada Baby dan juga ada seorang Adam. Tapi kita lihat pergerakan dari Sally Boy bersama dengan Leo Murphy mencoba untuk melakukan ganking ke arah Baby. Belum ada Way of Dragon di sana. Sally Boy tadi tercover di Way of Dragon ke arah seorang Natalia. Dan bahkan Adamnya semua menunjukkan sosial Sally Boy. Ditangkap oleh seorang Udil. Tapi ternyata itu masih gak efektif. Masih terlalu sakit yang besar Brave Fighters-nya. Killistry didapatkan. Pertukaran untuk satu. Dua harus hilang. Shatter didapatkan. Leo Murphy seorang diri. Dan ini bencana. Leo Murphy juga benar tertumbang di arah bottom lane. Karinya dari Baby sangat baik sekali. Sementara itu 3 player dari Alter Ego harus tumbang. Sangat rugi sekarang skornya berbanding 3 bedanya. Kali ini Turtle mencoba untuk diamankan oleh Freeza memaksa karena seorang Pai. Tapi ternyata Pai harus mundur ke arah belakang dengan flickernya. Mau gak mau. Dan Alter Ego sepertinya agak sedikit lupa dengan Freeza yang cukup lihai. Dan bahkan kalau bisa gue bilang expert menggunakan Natalia, Profesor. Benar sekali, bahkan on the way ke arah Heptar.
Stasis ini yang bakal lebih mengerikan lagi ketika nanti Sally Boy-nya belum mendapatkan sustainability yang dia butuhkan. Oke, okay. Dua dragon dari seorang Zeus dan bahkan retribution diamankan Sally Boy dengan satu pada Sonata di sana. Ternyata Sally Boy beranikan diri, tidak ada retribution dan Dead Sonata yang berhasil menyelamatkan turtle-nya. Meanwhile ditukar dengan ada seorang Adam dan Zeus-nya yang bahkan survive di arah sana. Ini bisa menjadi momen balik ya untuk alter ego setelah mendapatkan turtle yang kedua. Mereka tinggal beda tipis lagi goldnya antara sekitar 2000 aja, nggak terlalu banyak jauhnya bedanya. Jadi mungkin mereka di sini masih bisa untuk mengejar ketertinggalan. Oke, okay, Sally Boy, The Miracle Boy bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Satu buah gold telah didapatkan. The Way of Dragon belum dikeluarkan sama seorang Leo Murphy. Dipaksa saja untuk dipancing ke arah sebuah purify. Karena dia tahu purify-nya ketika dikeluarkan, The Way of Dragon sudah nggak ada. Ini bakal rugi banget karena nggak ada yang bisa nge-cover seorang Sally Boy sama sekali. Itu Firzanya ngeri banget pergerakannya udah di sana. The Way of Dragon belum dikeluarkan, tapi ternyata Imperial Justice. Demon Justice ditukar satu untuk satu sepertinya. Tapi di arah belakang sana masih ada seorang Natalia dan seorang Pai peka sekali. Dia ada seorang dari keluarga dari mid lane dan ternyata satu kali swap test dari seorang Udil nggak berhasil mengenai seorang Baby U. Hampir saja itu Baby U bisa ditumbangkan, tapi kita lihat pergerakan dari Sally Boy harus dipukul mundur dari Natalianya. Firza mencoba untuk mengganggu pergerakan diri dari Sally Boy. Sally Boy dan Miracle Boy malah coba untuk mundur dan bahkan Adam masih one by one situation. Terlalu sakit damage dari seorang Adam dengan Brave Fighters-nya. Terlihat ada Udil mengcover di arah top lane, Gio. Iya, Natalianya ini benar-benar ya dari tadi masuk on cam terus. Firzanya di mana-mana terus mencoba untuk mengganggu pergerakan Sally Boy terus. Dan Sally Boy yang lihat belum bisa terlalu banyak berkutik dengan kita lihat KDA-nya 034. Profesor. Iya, nah kenapa dari sini kalau misalkan kita melihat Sally Boy benar-benar butuh item defense terlebih dahulu, meminimalisir damage dari Freeze-nya juga, atau bahkan ngedeal damage karena Uranus, karena kita tahu sendiri bahwa Uranus-nya Renpi masih free 103. Ini adalah angka snowball yang cantik banget buat Geek Farm karena mereka juga unggul dari segi gold atau bahkan dari segi turret. Yes, tapi di arah rumput sana dibuka begitu saja dari Udil. Pengen tahu ada orang apa enggak di sana. Hello, tapi ternyata enggak ada. Sally Boy kali ini ada retribution. Apakah berhasil coba di cover lagi? Tapi ternyata bisa kasar Sally Boy dan Miracle Boy. Kalau Wen Pamungkas set awal itu the bond dan Sally Boy menjadi pilihan dari semua pemain dari tim Geek Farm. Harus hilang satu. OP Sacrifice Mount dan bahkan Ahmad belum mengeluarkan satu buff load-nya kali ini, menunggu dengan sabar. Leo Murphy masih mau lebih dan Udil Sakaratul Maut tidak bisa pulang, mau jadi goyang. Heptasi sudah diamankan Frieza, tapi Frieza-nya sudah pulang. Kenapa tuh lo? Ngeri banget yang dilakukan oleh Geek Farm kali mendapatkan turtle yang ketiga Baby U tanpa ada kontes. Karena banyak yang udah tumbang dari player alter ego, terutama dari Sally Boy-nya. Masih nggak bisa berkutik di tangan seorang Firza. Udah bilang, ini Wen Pamungkas set, I want you to the bone. Sally Boy, langsung diamanin. Semuanya masuk ke arah Sally Boy, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Mau di depannya, mau ada Pai, mau ada Udil, ada Leo Murphy, urusan belakang. Ngeri ya, emang mainannya Natalie itu emang serem banget sih. Firzanya juga selalu benar-benar kok kata Oji benar tuh the bone, sakit nyampe ke tulang-tulang itu buat Sally Boy itu. I want you Sally Boy. Gitu. Profesor coba dibuka database-nya habis lihat dari item ini berapa persen win rate dari Natalia di Lane of Dawn di season 7. Tapi sebelum itu di arah top lane ada Wither Truncheon. Sepertinya hanya menunda kematian dari seorang Ahmad, dijemput oleh seorang Udil. Nice. Permainan baik dan Udil ternyata terpanggil Q. Aku datang. Okay. Yoi. Sementara itu kita lihat Ahmadnya harus pulang, tapi disitu ada Firza yang mencoba untuk mengganggu. Ternyata dia tidak melihat adanya Ahmad. Sally Boy masih farming, masih mencari pundi-pundi gold. Dan ada Way of Dragon ke arah seorang Revy di sana. Bahkan bisa ditumbangkan. Gila, sudah di tangan Pai. Oh Pai. Baby U-nya ternyata Zeus yang tertangkap begitu saja. Defense adjustment. Flicker masih bisa digunakan, tapi Firza menjadi pilihan utama dalam hidangan kali ini. Alter Ego dari mid lane sana. Adam Sakratul Mountain ternyata tidak diulangkan begitu saja. Pada Fighter sekarang belakang. Lamor Mir tumbangkan. Bahkan Udil versus Adam. Sally Boy dan Miracle Boy. Satu tembakan terakhir. Maukah kau cinta padaku? Dan hampir terwipe out. Ini bencana untuk Geek Farm. Masih mau dikejar oleh Sally Boy. Mau lebih ke arah seorang Kaja di sana Zeus. Ada dia Sonata yang hampir saja membuat Kaja Zeus berpulang ke Land of Dawn. Itu hampir banget sih nempel. Tapi untuk win rate dari Natalia sendiri. Karena tadi Natalia juga sempat di pick. Yes. Sebelumnya
cuma satu kali. Sekarang ada dua kali dan ini yang ketiga. Yap. Ya. Sebelumnya berarti 0% dua-duanya. Okay. Dan kalau ini menang, ini akan menjadi 33,3. Kalau tapi ini kalah, masih 0%. 0% okay. Terima kasih Profesor KB atas database yang dimiliki di otaknya. Tapi kali ini dari alter ego, sepertinya dari Sally Boy lagi-lagi memilih Hunter Strike. Oh, dia ingin kabur dari jeratan seorang Frieza, sang mantan. Dan ternyata Leo berbitas. Orang-orang ya kan pakai Jutsu Nedu itu ngasilin stun. Yeah. Leo Murphy ngasilin recall. Recall. Orang-orang recall pulang ke base. Yeah. Kalau Leo Murphy recall mulangin mental musuh. Susah emang. Sakit. Ada Dead Sonata dikeluarkan oleh seorang Sally Boy untuk mengetahui pergerakan dari lawan-lawannya. Tapi seperti mau dicolong-colong purple buff milik seorang Baby Wu. Dan dapatnya. Didapatkan. Yes. Ditinggalin ini. Ditinggalin begitu saja. Dari Envy di sana. Maka coba disangka. Puri Ventral dikeluarkan. Gak ada Sonata. Dibajar speaker sang Udil. Udil masih takkan Rattle Mouth. Tapi ternyata ada di belakang sana, Freeze. Tiba-tiba datang cinta kepada aku. Di cover dengan baik oleh seorang Leo Murphy. Dan bahkan Leo Murphy dengan sabar. Menahan semua Jet Kundo dan juga satu pada Way of Dragon. Pertukaran yang gak cukup adil. Kenapa? Karena Udil harus ditumbangkan. Saat Bapak Lord yang terhormat sudah muncul. Iya, kekurangan satu player di sini tentunya membuat alter ego harus berhati-hati. Tapi untuk Geek Fam ini adalah waktu yang tepat untuk bisa melakukan pick off ke arah yang lainnya. Lihat, Leo Murphy udah mulai diacak-acak oleh seorang Frieza. Tapi Baby Wu di depan sana terlalu offside. Gak ada cover sama sekali. Ingat, seorang Renvi di arah belakang. Seorang Renvi di arah bottom lane. Dan ketika Baby Wu ditabrak asal-asalan, gak ada yang ganggu Sally Boy kecuali Frieza. Iya, selalu Frieza. Dan sementara itu dari Ahmad yang selalu berhadapan dengan Adam. Double A seperti ini gak pernah berakhir. Kalau kita lihat Ahmad harus pulang terlebih dahulu. Sepertinya mananya udah mau habis ya. Cukup kerat dan ingat Ahmad tidak boleh lupa dia pernah kena sedikit mental dengan adanya mana. Iya. Mana? Sampai dia ganti in-game nickname-nya jadi Anti Mana. Anti Mana. Ahmad, Anti Mana. Iya. Sebelum berubah menjadi Ahmad kali ini kita lihat di depan sana udah ada Frieza. Ini kalau tertancap satu kali aja swap oleh seorang Udil. Bisa ngebuka vision dia. Benar. Ngebuka vision dia terus dia bisa ditangkap. Benar-benar. Apalagi sekarang udah ada Lord ya kan. Ini mesti hati-hati banget untuk kedua tim harus melakukan setup yang lebih berhati-hati. Karena kita lihat, Frieza selalu menjadi momok bagi Sally Boy. Oke, ada Ahmad di sana. Mengganggu pergerakan kita aja. Dead Sonata dikeluarkan. Tapi ternyata kali ini masih selamat. Dan kalau Sally Boy offside sedikit saja. Itu bakal ada portal 1x24 jam dari Adam. Dengan Brave Fighters, Sally Boy 2 kali ayunan langsung hilang. Ahmad mengganggu pergerakan. Ada sudah dengan defense adjustment-nya. Ahmad di sana masih dengan Winter Trajan-nya. Tapi ternyata Brave Fighters gak berhasil melawan Ahmad. Malah dibalikkan keadaannya. Timingnya cukup bagus. Imperial Justice tampakkan 2 yang terakhir karena seorang baby. Ahmad memotongnya, triple kill, looking for maniac dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Tapi ternyata Renvy still strong di arah tengah. Benar banget, hampir saja mendapatkan maniac dan ini adalah momentum yang baik sekali untuk alter ego untuk mendapatkan objektif di antara top dan juga di antara mid lane-nya. Oh, mereka mau turret terlebih dahulu, mereka mau ini berturret. Lihat mereka matanya sudah hijau, bagaikan seorang Profesor KB yang lihat wanita cantik di depan sana. Tapi di arah top lane, ada Udil seorang diri, ada Lemurby mengganti dengan tas-tas yang tadi di Peter didapatkan dengan mudah di arah mid lane. Benar banget, Lord yang udah encan sepertinya sengaja ditunggu oleh alter ego. Sementara mereka menunggu di sana ada top lane bisa dihancurkan. Ada dengan Brave Fighter, tapi apa di belakang sana? Udah mengacak-acakan isepan darahnya. Geek Fam revamp malah Adamnya yang tersungkur. Meanwhile ada Frieza, Sally Boy Rattle Mouth. Dan Sally Boy still survive in the bottom lane. Wah, hampir banget. Lihat freeze-nya. Lihat pengawalan. Bukan pas pam Brand sekali ini, tapi pas pam Sally Boy. Rame banget yang jagain. Ada Pai, ada Ama tadi. Rame banget yang jagain. Karena memang kalau misalnya dia mendapatkan satu kill aja dari arah Frieza, kelar itu nanti Sally Boy. Bahasa Inggrisnya belakang apa sih, Be? Behind. Oh ya salah gue, tadi bottom gue. Nggak ngerti bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak apa-apa, silakan Profesor. Dan dari itemnya kita bakal melihat tadi satu buah item yang menjadi jawabannya adalah Brute Force. Seperti yang aku sudah bilang di awal game. Brute Force secepat mungkin harus diamankan oleh Sally Boy. Nggak cuma Brute Force, udah ada Hunter Strike dan bahkan Blade of Despair mungkin akan menuju ke arah tembakan tapi, dari Sally Boy. Tapi ini ada team fight dan bahkan damage terlalu sakit dari Adam. Tapi masih ada Winter Transition. Ternyata nggak sempet deh. Tershatan begitu saja. Lord sudah diamankan. Leon Murphy sang Rattle Mouth. The Way of Dragon dengan Kupai. Dasar sisa Renvy. Double kill diamankan Alter Ego. Alter Ego kali ini dengan fun player yang menuju ke arah belakang. Renvy seorang diri dan immortality-nya pecah. Satu hit terakhir. Apakah ter-wipe out? Ini bencana. Alter Ego kembali mengamankan poin.
2-0. What a play, what a comeback. We can say that is a comeback. Dimana ketika mereka udah merasa menang dari Geek Fam dengan Natalie Nyevi.